Ya, yo. Nyampe sih. Gerseget. Tuh. Nih. Kerabu. Gerseget. Ini namanya tinggal pilih. Gerseget. Jangan siput. Nasi kerabu, bro. Bukan ya. Nasi kerabu. Sipitan. Lama gak makan nasi kerabu Gresik. Nanti di review ya? Ya. Ada penjajah dalamnya, apakah ada nasinya, nanti kita lihat. Oke. Kita review. Kita sambil nunggu. Makan apa? Ini ada bebek. Bebek. Ada apanya ini? Kerikil mungkin. Kayak kacang. Kacang-kacang. Kayak kacang yang goreng pasir. Yang beda. Cara makan. Cara makannya yang pertama kita berdoa dulu dapat. Kalau kita cari lubangnya ya. Kalau ada lubang, biasanya melempar. Kalau nggak ada lubang, biasanya kering dulu. Pak, kita lihat nggak ada lubang. Lama banget cari lubang. Ketemu lubangnya. Nggak ada lubang. Harganya apa? Harganya langsung saya tanya ke penjual. Kalau saya bukan penjual. Ya, datang. Gimana? Cukup renyah. Pertama. Dapat status ini. Jadi mau review yang mana kok Pak? Peyek atau? Perahu peyek. Kayak kayak youtuber profesional. Ini peyek ini ada jenis kacang. Ini kacangnya kayak kacang almond. Jadi kalau dibersih itu nggak ada peyek kacang biasa. Almond. Nah kacang ini biasanya impor. Gak mau kalau orang bersih buat peyek. Sombong kacang. Amat. Kayaknya terpisah itu nggak mau. Harus dari rumah. Coba rasa sensasinya Pak. Sensasinya ini loh Pak. Dulu. Yang apa? Bapak yang mana? Ini Pak ya. Yang Pak ya dulu. Ini. Yang Pak ya dulu. Ya, okay. Baru ini Pak. Kita coba. Ini cukup banyak. Bapak sudah lapar. Seperti makan kondinyang. Nendang Pak ya. Ya. Seperti seperti tendang. Bapaknya kayak nendang udah. Yes. Wow. Apa Pak itu Pak? Ini lah yang disebut dengan nasi, nasi kerabu. Ternyata ada nasinya. Ini nasi kerabu itu? Iya kan, kita lihat. Apanya Pak? Berasnya nggak ada, iya kan. Jadi nasi. Biasanya ada apanya? Ada kupon? Iya, biasanya biasanya itu juga ada apa ya? Isiannya gitu loh. Iya. Berarti yang TV, kulkas, kalau di situ seperti itu. Ini kita cari nggak ada. Ini sudah beruntung. Ini ada apa aja Pak? Mas, yang pertama ini ada daging. Pak, reviewnya kayak yang youtuber-youtuber yang terkenal itu loh Pak. Dagingnya ini luar biasa. Diambil dari setak daging tebu. Ini kan tebu Mas. Impor lagi? Iya. Sombong ya. Amat. Harus dari Thailand. Wah, wow, mahal ini Pak ya? Mehong? Cukup mahal. Ini tahu apa namanya? Apa Pak? Apa? Lagi saya tanya? Nggak tahu Pak. Saya juga nggak tahu. Bapak ini kira juga tahu. Coba yang hitam. Iya. Coba itu Pak, di review Pak. Di GP Pak. Di GP. Dis Pak. Apa apa? Kita coba dulu. Coba.
berdoa Pak, jangan lupa berdoa. Gimana Pak? Tahu gitu. Pak, ini baru nah, itu baru nasi. Enggak, terlalu. Dicampur loh Pak, 1, 2, 3. Enggak enak kalau dicampur, harus dimakan sendiri. Kalau dicampur. Jadi kalau makan harus tertib. Sampingnya dulu dihabisnya. Baru sampingnya sendiri. Siap. Terus ini loh, yang bikin antepi. Tahu ini? Apa itu Pak? Makanya saya tanya, tahu enggak? Serundeng. Coba Pak, campur nasi Pak. Nah itu. Campur. Iya. Yeah. Terlalu bersemangat. Ngeri. Mantroin. Ah. Gimana Pak? Kayak terbang ke Hong Kong. Melayang. Sekali lagi Pak. Jeruan lagi Pak, jeruan memang. Jeruannya tadi sudah. Ini sambalnya itu. Kita tumpuk. Loh, hilang. Hilang. Yang hebat sih. Di sini bisa hilang. Sudah Pak. Makan dulu Pak, sayangi ngeces Pak. Mantul Pak. Mantap. Oke guys, kita makan dulu bareng-bareng guys. Selamat makan.